Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara merakit mini amplifier 12 volt 30 watt. Kebetulan video ini saya bikin karena ada salah satu komentar di video saya yang cara merakit mini amplifier Bluetooth 12 volt. Jadi di komentar tersebut request bikin mini amplifier 3110 tanpa Bluetooth dan pakai soket 3,5 mm. Baiklah men, langsung saja ke cara merakitnya dan komponen apa saja yang saya gunakan. Oke, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu box serbaguna. Untuk lebarnya 7,5 cm, panjangnya 10 cm, dan tinggi 3,5 cm. Jadi box ini bisa kita dapatkan di toko elektro maupun di online shop. Lanjut untuk amplifiernya, saya menggunakan TPA 3110. Jadi di sebelah sini, ini ada input tegangan 8 volt sampai dengan 26 volt. Lalu di bawahnya itu adalah input audio. Terus ada dua buah output speaker masing-masing 30 watt. Dan modul ini bisa kita beli di online shop juga ya men. Oke lanjut, ini adalah terminal output speaker. Tentunya yang stereo ya men. Jadi seperti ini, ada 4 buah pin. Ada negatif, positif, negatif, positif. Terus kita siapkan juga 2 buah potensio. Untuk nilainya masing-masing 50k. Yang sudah lengkap dengan knob plastik. Lalu ada satu buah kapasitor untuk nilainya 35 volt 2200 microfarads. Lanjut kita siapkan juga jack female input 12 volt seperti ini men. Dan di kaki positif sudah saya pasang sebuah dioda. Jadi kaki positif itu kalau kita lihat dari depan itu yang tengah itu adalah positif. Untuk diodanya ini dioda 1 ampere dan cara pasangnya kutub katoda yang ada pergelangan warna silver ini menghadap ke atas lalu yang anoda menempel di kaki positif. Oke, jadi seperti ini cara pasangnya. Lalu kita siapkan juga satu buah lampu LED indikator. Di mana lampu LED ini di kaki yang positif sudah terpasang sebuah resistor. Untuk nilainya 1K. Lalu ada satu buah saklar kecil dan juga jack input audio 3,5 mm yang stereo. Bentuknya kotak kecil seperti ini dan ada 3 buah kaki. Lanjut ada 4 buah kaki karet yang sudah lengkap dengan sekrupnya. Jadi ini untuk menyekrup dari boxnya nanti ya men, sekalian ada kaki-kakinya. Lalu yang terakhir ada 2 buah sekrup kecil dan juga beberapa potong kabel. Baiklah men, semua itu adalah komponen yang wajib kita siapkan. Lanjut ke proses perakitan. Oke, yang pertama kita kerjakan dulu untuk bagian boxnya. Jadi saya melubangi box ini menggunakan mata bor spiral dengan ukuran 4 mm sampai dengan 12 mm. Oke, untuk lubangnya sudah selesai. Ini adalah lubang jack input audio 3,5 mm. Dan kebetulan juga semua lubang sudah saya siapkan. Yang depan ada 2 buah potensio, 1 saklar, dan 1 indikator lampu. Lalu yang belakang, satu buah jack input 12 volt dan juga terminal output speaker. Oke, jadi semua lubang sudah siap, kita lanjut untuk pemasangan beberapa komponen. Jadi ini untuk potensio, keduanya akan saya letakkan di depan sini, lalu saya kencangkan. Tidak lupa kita pasang juga untuk knob plastiknya. Oke, setelah itu kita pasang juga lampu LED indikator. Kita letakkan di lubang kecil di atasnya saklar, lalu kita beri lem bakar. Lanjut untuk saklar, kita pasang juga di bawah lampu LED seperti ini. Berikutnya untuk jack DC 12 volt, kita letakkan di bagian belakang.
Jika sudah seperti ini, tidak lupa kita pasang juga terminal output speaker. Lalu kita kunci menggunakan dua buah skrup. Baiklah men, ini sudah hampir selesai untuk pemasangan beberapa komponen. Dan yang terakhir, kita pasang soket input audio 3,5 mm. Dan tidak lupa kita berikan lem bakar. Oke men, ini sudah selesai untuk pemasangan beberapa komponen di box serbaguna. Mari kita lanjut untuk pemasangan modul TPA 3110. Oh ya, sebelum modul TPA kita pasang, alangkah baiknya kita letakkan terlebih dahulu untuk kapasitornya. Dan kita lem menggunakan lem bakar. Jadi letaknya seperti ini ya men. Ini saya taruh di sini. Jadi seperti ini untuk pemasangannya. Kaki elko yang negatif kita sambung di kaki input 12 volt yang negatif pula. Lalu kaki yang positif ini kita sambung di kaki input 12 volt yang ada diodanya. Oke, jadi seperti itu. Terus kita lihat dulu untuk skemanya. Jadi ini skemanya ya men. Ketika kita mau sambung solder, kita lihat dulu skemanya dan kita kerjakan untuk proses penyambungan beberapa kabel. Oke, setelah kita lihat skema, kita solder terlebih dahulu di kaki negatif bagian kapasitor, lalu kaki positif bagian kapasitor yang nyambung di jack input 12 volt. Lanjut, untuk lampu LED indikator, untuk bagian kaki yang positif yang ada resistornya, ini kita solder di kaki saklar bagian atas. Oke, jadi ini sudah tersolder untuk kaki positif lampu LED indikator di kaki saklar bagian atas. Lanjut, kita berikan kabel warna hitam dan merah atau kabel positif dan negatif di jack input 12 volt. Untuk kabel positif, kita solder di bagian positif, lalu yang negatif, kabel warna hitam di negatif. Seperti ini, dan jangan sampai terbalik, men. Oke, lanjut. Untuk ujung kabel positif yang warna merah ini, kita solder di kaki saklar yang bagian bawah. Setelah itu, kita letakkan modul TPA 3110. Dan kita solder kaki negatif dari input 12 volt dan kaki negatif lampu LED indikator. Jadi kita jadikan satu ya men untuk kaki lampu yang negatif. Oke, lanjut, kabel merah yang dari saklar ini kita solder di input bagian positif modul TPA 3110. Yang ada tulisan VCC ya men di modul TPA-nya. Oke, jadi seperti ini, untuk input tegangan 12 voltnya sudah selesai kita sambung di TPA 3110. Tinggal kita sambung beberapa kabel di input audionya. Kita siapkan kabel warna kuning, lalu kita solder di kaki potensio yang ground. Untuk letak ground di kaki potensio itu yang paling ujung ya men. Jadi seperti ini untuk pemasangannya, ujung sebelah kiri itu adalah kaki potensio yang ground. Kita sambung secara seri di kaki potensio yang sebelah kanan, yang ground juga ya men tentunya. Oke, ini adalah skema dari kaki potensio, mana yang ground, mana yang input audio, dan mana yang output audio. Oke, setelah itu ujung kabel dari yang ground ini kita solder di ground yang ada di modul TPA 3116. Letaknya di tengah ya men, seperti ini. Jika kabel ground sudah terpasang, kita lanjut untuk penyolderan di kaki output yang ada di potensio yang akan kita sambung di L yang ada di TPA 3116. Jadi kaki yang tengah dari potensio itu adalah kaki output audio. Lalu kita solder di input audio TPA 3116 yang L. Setelah penyambungan input audio yang L sudah selesai, kita lanjutkan untuk penyambungan input audio yang R. Kita siapkan kabel merah dan kita solder di kaki yang tengah dari potensio yang sebelah kiri. Lalu kita sambung yang R yang ada di TPA 3116. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk penyambungan input audio yang ada di TPA 3116 ke jalur potensio. Selanjutnya kita beri kabel di jack input audio 3,5 mm. Jadi di jack input audio 3,5 mm ini ada tiga kaki ya men. Jadi yang ujung depan itu adalah ground. Kita beri kabel warna kuning. Lalu kita sambungkan di ground yang ada di potensio seperti ini. Setelah itu, untuk potensio yang sebelah kiri, jadi di input audionya kita beri kabel warna merah, kita solderkan di ujung kaki jack input 3,5 mm.
Baiklah, kita lanjut untuk kaki yang satunya ini. Kita sambungkan di kaki potensio input audio yang L. Kita beri kabel warna hijau agar sama ya men. Jadi kabel warna hijau ini adalah input audio yang L. Setelah itu, yang ujung kabel hijau ini kita sambung di input jack 3,5 mm yang L. Letaknya di sini ya men. Pokoknya samakan dengan skema yang sudah saya buatkan tadi. Baiklah, ini sudah hampir selesai ya men. Jadi pemasangan dari potensionya, input audionya ke TPA3116 sudah selesai. Lanjut kita solder dan kita berikan kabel untuk output speakernya. Jadi yang negatif kita sambungkan ke terminal output speaker yang negatif. Yang positif pun juga sama ya men. Yang positif ke output terminal speaker yang positif. Oke, akhirnya selesai juga perakitan mini amplifier 12 volt 30 watt. Semoga saja kalian tidak bingung ya men untuk mencontohnya. Jadi seperti ini kurang lebih untuk bentuknya. Lumayan rapi, ringkas, dan praktis. Oke, setelah itu kita tutup cover bagian bawah. Lalu kita berikan 4 buah kaki karet beserta skrupnya. Oh iya, bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel ini, silakan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke, untuk covernya sudah selesai dan tampak depannya seperti ini. Bagian depan ada knob potensio yang sebelah kanan, lalu ada knob potensio sebelah kiri, dan yang tengah ada saklar, lalu atasnya ada lampu indikator. Sebelah kiri ada jack input audio 3,5 mm. Lalu bagian belakang ada terminal output speaker 2 channel ya men. Lalu ada input jack 12 volt. Terus di bagian bawah lengkap dengan kaki-kaki karet yang cukup lumayan rapi. Oke lanjut, jadi untuk menghidupkan mini amplifier 12 volt 30 watt ini, kita perlu menggunakan adaptor. Kebetulan untuk adaptor yang saya gunakan, adaptor 12 volt 500 mA. Lalu kita siapkan juga kabel aux atau kabel audio ya men, yang ukuran 3,5 mm. Jadi kebetulan kabel yang saya gunakan adalah kabel male to male ya men, untuk audio 3,5 mm. Jadi tinggal kita colokkan seperti ini saja. Lalu untuk soket adaptor, kita tancapkan di bagian belakang. Oh ya men, untuk adaptornya sendiri, kalian bisa menggunakan minimal 8 volt hingga 26 volt. Untuk ampernya, mungkin maksimal 3-5 ampere. Oke, jadi semua ini sudah selesai untuk perangkaiannya, tinggal kita cek sound. Untuk bahan cek sound, saya menggunakan speaker jadul ya men, seperti ini. Dan diameter speaker yang saya gunakan, yaitu 9 inch. Oke, di tangan saya ini ada dua kabel. Yang pendek ini adalah kabel dari tweeter. Lalu yang kabel panjang ini adalah kabel dari speaker yang bass 9 inch ini ya men, yang tersambung dengan speaker 4 inch. Oke, ini akan saya pasang terlebih dahulu di terminal output speaker dari mini amplifier 12 volt. Positif dan negatif jangan sampai terbalik ya men. Ini kabelnya sama kebetulan punya saya. Yang saya bundelin itu adalah positif dan yang polos adalah negatif. Jadi potensio yang sebelah kiri itu saya pasang speaker bass dan potensio yang sebelah kanan saya pasang speaker yang tweeter. Tidak lupa untuk adaptor kita colokkan ke tegangan dari PLN. Oke, ini sudah menyala ya men untuk mini amplifier 12 voltnya. Jadi menurut saya lebih baik kalian gunakan mini amplifier 12 volt ini untuk speaker di bawah dari 9 inch agar suara yang dihasilkan lebih maksimal. Thank you.
Baiklah men, akhirnya selesai juga untuk perakitan mini amplifier 12 volt 30 watt. Ternyata mudah sekali ya untuk merakit sebuah mini amplifier 12 volt yang sangat lucu, unik dan kecil sekali men. Tentunya bisa mengangkat speaker 9 inch. Namun lebih saya sarankan di speaker di bawahnya 9 inch saja ya men, agar suara yang dihasilkan lebih maksimal dan kencang. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, yaitu cara merakit mini amplifier 12 volt 30 watt. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Dan jangan lupa subscribe di channel The Man Project karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke men, salam kreatif.